Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Gunung Kidul TV. Kali ini kita berada di Pantai Ngeden. Pantai Ngeden ini merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Padukuan Bedalu, Kelurahan Krambil Sawit, Kapanewon, Sabtosari. Pantai Ngeden ini dibuka pertama kali pada tahun 2014. Pantai Ngeden yang sempat ramai dikunjungi wisatawan di sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2016. Saat ramai dikunjungi wisatawan, Pantai Ngeden ini mulai dibangun fasilitas, terutama pembangunan jalan yang sudah full cor blok sepanjang 2,4 km dan fasilitas wisatawan lainnya berupa warung makan, tempat parkir, tempat ibadah sholat, dan beberapa kamar mandi lainnya. Saat ini, pengelola Pantai Ngeden beserta pemerintah Kelurahan Krambil Sawit Sabtosari sedang berproses mendaftarkan kelompok sadar wisata ke Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dengan dibantu organisasi komunitas Gemahandayani. Ya, untuk Pantai Ngeden pertama kali dibuka untuk umum itu setelah ada program MP3KI di tahun 2014. Karena salah satu cara untuk mendatangkan pengunjung adalah prasarana jalan, sehingga ada usulan yang diterima oleh ketika ada program MP3KI, ada pembuatan untuk cor blok sepanjang 2,4 km. Setelah itu jadi, baru untuk wisata khususnya di Pantai Ngeden mulai banyak pengunjung. Di tahun 2015 paling banyak itu hampir tiap hari pengunjung selalu ada, dan paling membludak pengunjung di tahun 2015 dan 2016. Dan saat ini untuk di Pantai Ngeden juga sudah terbentuk Pok Darwis Pantai Ngeden dengan jumlah anggota sekitar 71 anggota dari beberapa padukuan yang ada di Desa Krambil Sawit. Untuk perkembangan khususnya di Pantai Ngeden cukup signifikan, karena ada investor masuk, sehingga dari sisi fasilitas sudah lengkap. Di sini ada toko-toko yang sudah tertata rapi, dan ada sarana ibadah, ada sarana MCK, dan untuk jaringan listrik juga sudah ada. Itu perkembangan yang terjadi dari 2015 sampai 2021. Semoga dengan dibukanya Pantai Ngeden dan ada investor masuk akan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Podawres berjuang secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat di sekitar pantai, baik itu dengan cara berdagang maupun menjual hasil bumi yang bisa dipasarkan kepada pengunjung di Pantai Ngeden. Himawan Muatarif dan Anas Nur Siva mengabarkan dari Kapanewon Sabtosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.